Ini pemberian pupuk organik cair yang fotosintesa ini ya, dikocorkan gitu, dia bagus untuk pertumbuhannya nantinya ya. Bisa dilihat itu, dia nanti tanamannya cepat besar, terus daunnya yang kuning cepat jadi hijau, dia kesuburannya bagus, harga murah meriah. Kalau yang minat monggo langsung japri aja di deskripsi ya, nomor WA ada di situ juga ya. Ya, dengan pupuk organik cair mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini satu botol gitu, harganya murah meriah ya. Minat bisa japri, sebelum dipakai dikocok-kocok dulu, dia isinya bakteri. Nah, seperti ini juga. Nah, dikocorkan tuh gitu. Nanti bisa juga kalau dia udah besar disemprotkan ke badannya porang, ke daunnya, ke gitu, dia lebih bagus. Yang pasti reaksinya cepat karena dia bakteri yang membuat pertumbuhan tanaman jadi bagus, yang membantu dia mengikat nitrogen di udara untuk menjadi zat perangsang tubuh porangnya. Tuh, nah, seperti itu. Yang minat monggo japri saja, di deskripsi ada ya. Botol ukuran 1 liter setengah seperti itu. Ya, di sisa ke sisa ini nunggu kan. Ini kono. Kalau dirasa baunya agak kecing-kecing gitu, kalau kena ke tangan agak gatal dikit karena dia isinya bakteri, tapi bagus untuk tanaman. Pertumbuhannya jadi bagus, zat hijau daunnya atau klorofilnya itu cepat nanti seperti gitu. Ini masuk lagi ke yang lain. Nah, bisa kirim-kirim seluruh kota. Ini porang umur menginjak 2 minggu 3 minggu ini campur 2 minggu sama 3 minggu ini. Jadi kalau sudah agak mulai membesar langsung dipindahkan ke area tegalan atau kebun, jadi dia sudah pasti hidup dan tingginya bisa hampir mendekati sama rata, jadi tidak tinggi, ada tinggi ada rendah, enggak. Jadi semua tinggi besar sana. Kalau dengan cara penanaman dari polybag, jadi nanti ketinggiannya bisa sama semua. Di video lain nanti saya tunjukkan penanaman porang yang dari polybag, yang dari umur ke umur bisa dilihat kualitasnya. Nah, ini ada yang umbinya besar sekali ini. Terus kohe yang paling bagus untuk porang ternyata pakai kohe sapi sama kohe ayam dicampur. Kohe sapi, kohe ayam, kohe wedus dicampur bagus juga. Jadi campur-campur dia. Bagus untuk pertumbuhannya porang. Dan kalau bisa memang tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia karena apa namanya nantinya merusak tanah. Jadi dengan pupuk organik kita nanti akan membuat apa namanya media tanahnya makin lama makin bagus. Ini dengan kohe ayam petelur nih, ini umbinya masih kecil tapi bengkaknya udah gede sekali seperti ini. Perbedaannya jauh dengan kalau kita menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia instan cepat besar tetapi merusak tatanan tanahnya begitu. Sudah saya praktekkan berulang kali, ternyata memang paling bagus memakai pupuk organik. Ini daunnya menguning. Nanti kalau dikasih seperti itu, yang dilihat seperti itu, itu dikocor sama pupuk organik cair, nanti
Dalam tempo tidak ada satu minggu, daunnya sudah hijau sekali.